hari ini saya ingin ajarin saudara gimana sih doa yang ada hasil. Saya melihat pertama saudara, kalau kita mau berdoa, berdoalah dengan segenap hati. Segenap hati itu gini, jangan lagi kalau udah doa berpikir kalau tidak dijawab aku cari dukun, kalau tidak dijawab aku akan mundur jadi Kristen. Itu namanya doa tidak segenap hati. Kalau doa harus doa segenap hati dan tekun. Katakan amin. Nah Markus 11 ayat 24 katakan gini, karena itu aku berkata kepadamu apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja? Percayalah. Katakan percaya. 1, 2, 3. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi.